Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim SUS akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi.